Guys, potong rambut merupakan salah satu fashion yang sangat perlu diperhatikan. Maka dari itu, tim Wikilist ngasih info tempat potong rambut untuk adik-adik di rumah yang bisa sambil bermain. Mau tahu? Ini dia, Kiddy Cut. Tempat ini berada di Pondok Indah Mall 1, lantai 1, guys. Konsep Kiddy Cut itu ada sebagai perawatan rambut untuk anak-anak. Selain itu, mereka juga bisa bermain sambil digunting rambutnya atau perawatan lain. Di sini kita menyediakan fasilitas game seperti PS. Jadi selain mereka gunting rambut, mereka juga bisa bermain PS dan bisa menonton DVD kesayangan mereka. Kebetulan kan ini dalam mall ya, jadi sekalian jalan-jalan, terus tempatnya juga bagus, tempatnya oke. Terus bahan-bahan yang mereka pakai memang diperuntukkan untuk anak-anak kan, khusus anak-anak gitu. Jadinya memang saya pilihnya Kiddy Cut. Terus ininya kan juga tempatnya bisa mereka bisa sambil main. Terus ini kayak saya ngajak anak yang kecil ini, dia mau dipotong rambut karena pakai mobil-mobilan. Pelayanannya oke, ramah ya sama anak-anak. Biasanya saya ajak sebulan sekali. Perawatannya antara krim bat atau potong rambut. Selain potong rambut, di sini juga menyediakan krim bat. Jadi cukup lengkap kan? Sering setiap tahun. Ini cucu saya memang lahir di Amerika, di Washington DC. Jadi setiap pulang sini, sebelum kembali ke Amerika, dia potong rambut sini. Harganya terjangkau sih, memang karena juga di mall ya, harganya pas. Gimana guys, menarik untuk jadi salah satu referensi kamu? Potong rambut tanpa ngebosenin, datang langsung ke Kiddy Cut. Have a nice weekend!